perjalanan. Ya. Di mana kalau adalah Cisadane. Cisadane. Kemudian Ciliwung. Ciliwung. Dan Ciliwung ini yang berpengaruh besar terhadap ibu kota Jakarta. Oh iya, iya, ya. Dan sekitarnya ya. Oh, so, iya, iya, oke. Okay. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan ya. Penanggung jawab pengelola iya. Pusat Bendung Katulampa ini. Di mana beliau setelah kita konfirmasi kemarin ini ya. Betul. Insya Allah katanya ini siap menerima ngobrol. Iya, mantap ya. Dah kalau begitu. Sekarang kita akan ada di pinggir nih. Di pinggir Kali Ciliwung yang kelihatannya ada orang. Oh, okay. Jangan-jangan ini yang kita maksud ya, kita ketemu ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aduh, subhanallah. Bapak Andi, belasan tahun kita pernah ketemu. Ya. Sampai sekarang ini masih seger ini. Awet kolot. Ya. Oh, oke. Okay. Ini gara-gara setiap hari minum air Ciliwung nih. Iya. Beritanya dari uap air Ciliwung. Iya, iya. Mendamakan kesegaran jasmani dan rohani kita sama yang lain. Subhanallah. Boleh dibuka sedikit ah. Iya. Iya. Ini Pak Andi Sudirman yang belasan tahun saya kenal beliau ini masih segar. Sedikit ini menjaga kesehatan seperti apa sih, olahraga atau main sepeda atau gimana sih? Yang pertama isi kepala dulu biar tenang. Oh iya. Serah diri kepada Yang Maha Kuasa. Subhanallah. Pasrah tapi berusaha. Ya. Oh. Subhanallah. Tapi jalan pagi. Yang pagi. Enggak tiap hari ngojai di Ciliwung. Mandi jelas pasti di Ciliwung. Oh mandi, enggak ngojai ya? Tidak biasa. Tidak. Tidak. Oh iya. Ya baik, Kang Andi. Saya melihat bahwa bangunan ini tampaknya bangunan yang bukan zaman sekarang. Betul. Ini bangunan yang luar biasa tempo dulu. Ya, barangkali ya. Pak Andi bisa ceritakan sejarah singkat tentang bangunan ini. Menurut cerita dari para senior orang tua kita yang dulu, bangunan ini peninggalan zaman Belanda. Hmm. Mulai awal rencana pembangunan di Ciliwung ini oleh Belanda pada tahun 1887. Selesai mulai perencanaannya 1911. 1911 sudah deal diresmikan oleh seorang gubernur wilayah ketimuran di Bogor Timur, wilayah Bogor ini dulu masih Katulampa Timur lah ya, yeah. Namanya Tuan Perkis. Nah, Tuan Perkis ini yang menguasai wilayah timur dari zaman Belanda sampai sekarang, walaupun ada perbaikan-perbaikan tetapi masih utuh, masih kukuh seperti akan lihat, yeah, semua bangunan-bangunan besi-besi ini zaman Belanda, batu-batunya pun arsipnya masih, yeah, antik-antik. Ada tulisan-tulisannya, hanya ada sebagian menerangkan bahwa ini wilayah Ciliwung Katulampa yang mengairi Kota Bogor, Depok sampai DKI Jakarta. Oh, iya, iya, nah, ada keterangan berapa hektarnya, ada tanah-tanah semuanya. Pak Andi, kalau mendengar tadi dibangun itu tahun berapa ya? Sementara kalau hafal boleh, Pak Andi ini generasi berapa terus? Lebih tepatnya kira-kira mulai bertugas tahun berapa sih? Kalau dikatakan generasi menengah, yang tua-tua udah pada tidak ada, yeah. Senior-senior kami menjelang tahun 86 dibuatlah bendungan Cibanon, namanya bendungan Cibanon. Cibanon ini air yang masuk dari Ciliwung buat ke sawah, ke Sukaraja, Sukatani dan Cibedung. Di mana tuh, di Pak? Di Perintik di atas, oh, di hulunya Katulampa. Bendungan Tapi Cibanon itu tidak berpengaruh, hanya Perintik, yeah, hanya mengemilan air untuk warga Cibedung dan sekitarnya. Mm-hmm. Tapi bendung Katulampa mulai masuk, kami monitor di Bendung Katulampa itu pada awal, tepatnya 1 Oktober 87. Mulai bertugas? Mulai bertugas, monitor cair di Ciliwung 87. Okay. Bisa diceritakan Pak, pada saat bertugas dulu nih, dengan situasi sekarang nih, baik dari bangunan atau SDM, seperti apa nih? Cukup beda. Beda? Alam dulu tidak banyak sedimentasi di Bendung Ciliwung, di Ciliwung cukup jernih, tidak ada sampahnya, masih berkurang. Kalau kita pagi-pagi opsi sampah di Bendung Ciliwung itu kita loncat dari bendung itu, berenang itu loncat. Dulu? Jebur. Kedalaman cukup, belum banyak erosi di kawasan hulu, terbawa ke hilir begitu, okay, begitu banyak. Yeah, yeah, yeah. Loncat, kita bersih-bersih itu udah rutin. Iya, yeah, iya. Yeah. Sekarang loncat?
anak batu. Oke, okay. SDM-nya seperti apa, Pak? DM-nya sih tampak belum canggih sekarang, belum ada HP yang begitu. Bisa diceritakan pada saat itu? Pada saat itu bertugas? Kita bertugas ada pengamat, ada juru, saya masih PWA. PPA yang memonitor pintu-pintu air bendung. Nah, dari situ kita dibantukan yang monitor Ciliwung sekitar 2 atau 4 orang yang ada di Katulampa. Dulu, dulu itu. Nah, setelah itu kami monitor, memasuki kemajuan zaman, dari dulu gelap-gelap, masih leweng lah gitu ya, masuk-masuk ke perbaikan bendung Katulampa bertahap. 4 orang dulu ya? Dulu 4 orang. 4 orang? Empat orang di lapangan 2, di bendung 2. Kalau sekarang? Sekarang alhamdulillah dari ada Satwa Ciliwung yang mengkoordinir 5 bendung, Cibalok, Cibanon, Katulampa, Keraji, dan Batarjati, ada 11 setu. Seluruhnya kita gabungkan di satuan pelayanan Ciliwung itu 30 orang. 30 orang. Terbagi di beberapa wilayah. Yang di bendung Katulampa ada 10 orang. Yang piket 3 orang, yang 2 orang monitor. Monitor lapangan, satu orang mengawasi. Sistem kerjanya 24 jam? 24 jam untuk bendung Katulampa. Oke. Sementara begitu banyak media yang butuh informasi ini dari Bapak Andi. Ini pembagian tugasnya gimana, Pak? Bapak, artinya di sini harus standby 24 jam ya? Kalau koordinator betul 24 jam. Karena harus monitor wilayah yang saya katakan tadi. Kita monitor sumber daya air, 11 setu, 5 bendung, bergilir. Kami terapkan ke junior-junior kami. Setiap bendung ada satu orang yang memonitor. Di bendung Katulampa ada piket 3 orang. Informasi melalui radio, itu yang piket, melalui HP, melalui komunikasi AWL atau mati water lever. Dalam arti yang termonitor, bendung Katulampa termonitor oleh Depok dan DKI Jakarta. Termonitor oleh Pemda Kota Bogor. Kita kontak dengan Pak Wali Kota Bogor, Depok, dan DKI Jakarta. Langsung ke Gubernur di Jawa Barat. Berarti peran Pak Andi ini di dalam masalah penanggulangan air ini cukup sangat besar sekali. Artinya warga masyarakat baik Jakarta dan sekitarnya juga ada ketergantungan bagaimana kerja keras Pak Andi dan timnya. Betul. Betul kan? Betul. Jadi salah satunya momen kami yang ditugaskan oleh Dinas SDA Jawa Barat siaga monitor melayani masyarakat. Dalam arti siaga datang membanjir, kita beri peringatan warning system. Betul. Bukan pengendali banjir tapi memberi peringatan awas Ciliwung mau banjir. Seperti, bisa terdeteksi ya? Bisa terdeteksi dari tinggi muka air yang ada, oleh automatic water level, oleh CCTV, terus ada AWLR, bisa monitor. Saya melihat di sana ada warna... Warna-warni. Warna-warni. Warna-warni tingkat siaga. Hijau 80 cm siaga 4, biru siaga 3, 150 cm, kuning 200 siaga 2, di atas 200 sudah level merah siaga 1. Maksimal 600 ribu liter. Air yang dari Katulampa menuju ke Jakarta. Pernah sampai level merah, pernah? 86, 97, 2007, 2010, 2018, 2020. Akibat dari level merah ini berarti dampaknya... Jakarta kebanjiran. Karena pada saat itu tidak semuanya dari Katulampa. Dalam arti hujan merata dari Bogor, Depok, Jakarta. Hujan lokal pada saat itu laut pasang. Datang dari Bogor, Jakarta udah hujan duluan. Dibuang ke laut lagi pasang. Fenomena alam ini yang bersamaan hujan dari puncak terus menurun di atas normal mengalir dari hulu ke hilir. Sementara kita ada di puncak di hulu, otomatis air itu hukum alam akan mengalir ke daerah rendah ke hilir yang ada di Jakarta. Di saat Jakartanya hujan lokal, saat itu laut pasang, datang dari Bogor 600 ribu liter per detik. Harus dikemanakan. Itu namanya katuruh-katutuh. Itu Pak Andi. Secara prediksi nih, kalau dari bulan Januari sampai Desember, itu rawan bencana itu bisa dikategorikan. Nah, prediksi bulan apa? Kita koordinasi dengan BMKG. Koordinasi dengan BMKG. Ramalan BMKG, instruksi dari Dinas SDA Jawa Barat, kita udah tupoksinya dari Dinas SDA Jawa Barat, standby di lokasi, monitor bencana alam. Tidak hanya tidak monitor tinggi muka air aja. Banjir, bencana alam, dan lain-lainnya. Kita koordinasi dengan BPBD, Kota dan Kabupaten Bogor. Kita dengan Basarnas. Kita dengan DKI. Jadi kita itu dimonitor oleh dua gubernur. Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dan Bapak Anies. Koordinasi dengan Pak Bima Kota Bogor, dengan Depok, DKI Jakarta. Itulah tugas kita. Tahan dulu, Pak Andi. Nanti kita akan... Ingin jalan-jalan ke sana, Pak. Iya, kita jalan. Kita akan... Itu masih fungsi kan, Pak, ya? Iya. Kapan harus diputar, kapan harus dibuka, betul. Ditutup. Iya. Kita nanti boleh jalan-jalan, Pak. Lihat di sana, kita lihat. Oke. Makasih. Jangan kemana-mana. Kita masih tetap di... Catatan 1000
satu catatan.